Ya Mitra Audio bertemu kembali dengan Anton Mitra Aka Pada video sharing kali ini saya akan membahas cara aman untuk mengosongkan Elko Jadi tujuan mengosongkan Elko adalah pada saat tertentu kita membutuhkan untuk perbaikan sebuah komponen kit power amplifier ataupun apapun yang mengandung Elko terutama elektrode kapasitor yang ada kutub positif dan kutub negatif maka sebelum kita mengukurnya dengan ESR atau ESR meter maka perlu kita kosongkan dulu agar tidak merusak ESR, kedua eh, yang pertama, yang kedua tidak merusak elko Jadi ada beberapa pendapat orang dengan membuat short antara kutub negatif dan positif, maka elko bisa kosong itu benar artinya benar bisa kosong tetapi elko tersebut rusak atau tidak kita tidak tahu lebih baik kita cari cara aman untuk mengosongkan jadi lebih baik cara aman walaupun agak lambat tetapi lebih aman karena apa lebih amannya Elko yang semula tidak rusak apabila kita shotkan kutub negatif dan positif contohnya dengan obeng resmen ini kita kosongkan tes ya elko bisa langsung kosong tetapi karena short komponen di dalam elko ini juga bisa mengalami kebocoran sehingga elko yang seharusnya bisa dipasang atau bisa digunakan kembali akan menjadi rusak oke mitra audio yang pertama saya lakukan adalah ini elko masih kosong saya akan berikan tegangan nanti ke apa ke elko saya pasang dulu pengukurnya saya berikan kutub prop kuning ke atau kom ke ct karena satu elko ini yang akan kita kosongkan bukan dua-duanya maka saya hanya membutuhkan eh, salah satu saja yang kita jadikan sampling untuk pengosongan ya mitra audio ini belum diisi tegangan kalau kita pasang prop uh, volt ohm atau ampere ini warna hijau kemudian komnya warna kuning kuning saya tempatkan di CT ya ini jalur kuning yang merah ini jalur positif saya tempatkan di prop yang hijau karena elko yang depan ini yang kita kosongkan elko yang belakang tidak usah karena saya sampling satu saja saya akan memberikan tegangan 35 volt dari trafo saya pasangkan dulu power supply nya jadi alasan pengosongan adalah untuk keamanan dan penggunaan elko bisa digunakan kembali saya berikan tegangan 25 volt harus muncul di sini lebih dari 30 karena VAC atau VCT nya 25 volt di VDC nya plus minus 33 sampai 35 volt ya baik saya nyalakan dulu meter radio di 25 VCT nanti muncul angka VDC nya di sini berapa ya 33, 1,2,3 Iya naik turun fluktuatif di belakang koma tidak masalah yang penting tegangannya pada saat muncul sudah di atas 30 vdc jadi oke okay. setelah kita berikan waktu beberapa detik atau beberapa saat eh, saya lupa tadi ini saya skala pakai 200 volt DC. Jadi maksimal tegangan 200 pada pengukuran skala ini. Skala multitester Oke. Okay. Sekarang saya matikan. Jadi tegangan pada elko di sini juga akan berkurang. Kita matikan. Ya, masih ada sisa tegangan walaupun sudah saya off. Oke. Yeah. ya lama tidak kunjung kosong hanya komanya saja yang turun pelan-pelan 32,9 kita tunggu beberapa saat turun berapa lama 32,8 lama kartu turunnya saya menggunakan R2 watt 22k ini ya udah saya kasih ke longsong ukurannya 22K, 24 ya. ini rekan-rekan bisa menggunakan juga untuk R lebih, R lebih besar penurunannya akan lebih cepat, tetapi jangan terlalu cepat karena juga akan berpengaruh pada elgo, contohnya ini tidak kita kosongkan secara manual dia akan mengosongkan sendiri mengikuti waktu, tetapi agak lama turunnya lama Oke. Okay. Masih ada tegangan 32 volt. Masih menyimpan tegangan. Kalau kita shortkan dengan obeng ini, kutub positif dan negatif turun drastis atau mungkin lebih cepat tetapi bisa merusak elko. Ya, meter audio. Nah, caranya tadi saya menggunakan ini, R ini saya berikan penjepit dua-duanya. R22K 2 watt saya pasangkan kita perhatikannya penurunannya dari tegangan ini sisa tegangan maksud saya Oke okay. saya kosongkan dulu kemudian saya cabut dulu ya tegangan di 220 saya cabut saya jepit atau saya pasangkan salah satunya pada CT Elko kutub negatif dan satunya lagi saya pasang pada Elko kutub positif rekan-rekan bisa perhatikan penurunannya ini agak lama masih 31 kalau kita pasangkan ini ya turun langsung cepat turun cepat 29 ya ini lebih cepat kosong elko nya tetapi dengan cara ini lebih aman terhadap elko sehingga elko bisa digunakan kembali pada saat perbaikan ya turun lebih cepat Ya, Mitra Audio. Oke, okay. kita bandingkan saja dengan ukuran detik. Oke, okay. per setengah detik turun 1. Jadi 2 detik turun 0, ini. 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ya. Per setengah detik jadi per detiknya kurang lebih 0,1. Nah, ya, ini sudah 18 volt dari 30, eh, tadi 30. Posisi 30. Oke, ini rekan-rekan bisa gunakan seperti ini caranya mengosongkan elko Saya kira cukup, semoga bermanfaat. Hanya menggunakan R 2 watt 22k ya mitra audio sudah 15 volt sisanya semakin turun semakin turun nanti sampai dengan nol dan habis muatan pada elgo ya mitra radio saya kira cukup semoga bermanfaat sharing video ini cara mengosongkan elgo dengan aman salam audio dari anton mitra Aka.